guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Dian Rianti. Hari ini aku sudah ada di MTR Kowloon B, guys, dan akan melakukan perjalanan di daerah Tsimshasui, TST ya. Ikuti terus keseruanku. Ayo kita naik kereta dulu. Let's go. Please stand back from the train doors. Oh iya, sahabatku semua. Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti ini guys, suasana di daerah Tsimshasui atau TST. Hari pertama lebaran. Wah, sangat padat ya dan banyak sekali dijaga oleh polisi karena banyak banget warga muslim rantau yang ada di Hong Kong menunaikan sholat Idul Fitri ya. Ramai sekali, seru sekali guys. Nah, itu dia, banyak sekali teman-teman sesama muslim yang antri ingin masuk ke masjid ya. Seperti ini suasana di TST hari lebaran pertama di Hong Kong. Wah, antrian panjang ya guys. Ini dia guys, masjid islami yang ada di daerah Tsimshasui ya. Sangat dijaga ketat oleh polisi karena sangat banyaknya warga muslim yang ada di Hong Kong yang sedang menunaikan sholat Idul Fitri. Oke guys, sekarang kita mau eksplor taman yang ada di belakang masjid TST. Yuk, langsung aja. Wah, rame banget ya. Thank you.
Jalan mau gue. Lagi beli tere. Suasana tamannya. Sebelah sana ada air mancur juga. Kita coba lihat taman air mancurnya. Sejuk banget di sini. Sejuk banget suasananya. Setelah pengalaman diguyur hujan. Keren. Thank you.
Sampai di sini dulu ya video kali ini, suasana lebaran hari pertama ala anak rantau Hong Kong di daerah Tsim Sha Tsui. Terima kasih sahabatku semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lewatkan video terbaru yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.